tema pemajuan dan perlindungan hak konstitusional warga negara merupakan agenda penting Indonesia dan juga dunia pada umumnya. Bahwa negara berkewajiban menegakkan dan menjamin terpenuhinya hak konstitusional setiap warga negara. Dan bangsa Indonesia terus bekerja keras agar tugas konstitusional negara tersebut bisa terus diperbaiki dan menjadi kenyataan. Reformasi konstitusi di Indonesia yang dimulai tahun 1999 telah menempatkan Mahkamah Konstitusi pada posisi yang sangat strategis. Mahkamah Konstitusi berkewajiban mengawal dan menjaga konstitusi. Mahkamah Konstitusi juga wajib memberikan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam konstitusi. Untuk itulah, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi dimandatkan untuk menjaga harmoni dan konsistensi tata hukum agar selalu sesuai dengan konstitusi. Mewujudkan mekanisme check and balances di antara cabang-cabang kekuasaan negara dan memastikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Saya berharap ke depan konsistensi undang-undang dengan undang-undang dasar semakin terus membaik. Kualitas undang-undang yang dibuat juga semakin berkualitas. Berkali-kali saya katakan, Indonesia harus terus meningkatkan kualitas undang-undang dan bahwa Indonesia bukanlah negara undang-undang, tetapi Indonesia adalah negara hukum. Para hadirin yang saya hormati, pada akhirnya yang ditunggu oleh rakyat Indonesia maupun di negara-negara yang lain adalah kemakmuran dan kesejahteraan, rasa adil dan rasa aman, dan kita harus memprioritaskan masyarakat marginal, masyarakat miskin, dan masyarakat terpinggirkan. Pada akhirnya, yang ditunggu oleh rakyat adalah kehadiran negara, negara yang melindungi, negara yang mensejahterakan, negara yang memberi rasa aman, negara yang menjamin keadilan. Saya berharap Kongres ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk bertukar pikiran, berbagi pengalaman, dan memperkuat kerjasama. Saya yakin Kongres ini akan menghasilkan terobosan bagi perkembangan demokrasi, konstitusionalisme, dan peradaban konstitusi, serta bagi penegakan hukum yang mensejahterakan, yang memberi rasa aman, dan rasa keadilan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Kongres ketiga Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan institusi sejenis se-Asia secara resmi saya nyatakan dibuka. The Third Congress of the Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions is officially opened.